Oke, ini adalah proyek Ford Ranger T7 miliknya teman baikku di Solo, Mas Yohan. Proyek terakhir di bulan Ramadan. Sebenarnya ada dua, T7 ini sama miliknya si FG Cruisernya Excel. Nah, T7 ini dimodifikasi simpel banget, tapi nyaman untuk operasional beliau wira-wiri harian daily activity. Karena di project, makanya butuh suatu mobil double cabin. Double cabin yang proper, salah satunya yang dipakai nyaman dan aman, itu adalah Ford Ranger T7. Okay. Ini adalah T7 yang kita modifikasi simple, yaitu suspension kita upgrade, pakai OMEBB 51 Ford Ranger, upper arm tentunya, ganti pakai Super Pro. Terus kaki-kakinya kita pakai velg yang sangat keren dari Amerika, dari Icon, dipadu ban BFG AT 285 7017 atau 33 lah kurang lebih. Nah, ini looknya, mobilnya di lift 2 inch, travelnya jadi lebih panjang, otomatis lebih nyaman, dan yang membuat mobil ini langsung berkarakter, pasang bumper ARB Deluxe dengan winch dan lampu depan. Coba lihat, keren banget. Hanya simpel, hanya sekedar itu, tapi mobilnya langsung keren, langsung gagah, langsung laki-laki. Kenapa kok milih bumper depan ARV sedangkan ada mobil merek lain yang sekarang trendy-trendy kayak Pia, kayak Hammer, kayak macam-macam lah ya, Rival. Karena si ARV ini punya karakter yang tidak bisa dibayar oleh desain bumper lain. Aku bilang desainnya ya. Dia karakternya itu selain kuat, dia melambangkan bahwa ARV ini bumper yang laki-laki banget. Dan juga timeless. Timeless itu artinya kita nggak akan pernah bosan lihat desain ini. Mungkin ini sejak tahun 90-an si ARB sudah rilis ya, desain Deluxe ini. Nah, sampai sekarang pun diaplikasikan di mobil apapun, itu masih oke banget. Nah, kalau kita lihat VX80 yang pakai bumper depan ARB, itu kan sampai sekarang udah 15 tahun yang lalu pun masih oke dilihat. Nah, itulah keunggulannya dari ARB kalau bikin bumper. Walaupun si ARB juga bikin bumper yang modern juga sekarang, cuman masih banyak customer yang masih suka dengan model bumper yang lama ini. Yang ini timeless banget menurut saya dan laki-laki banget gitu loh. Tidak menye-menye. Terus dipadu dengan winch warn-nya pakai VR-Evo, enak banget karena dia tidak perlu kabel-kabel remote yang aneh-aneh, tinggal wireless remote. Terus dia juga VR-Evo ini tidak butuh aki yang CCA-nya terlalu gede, jadi cukup pakai aki standar, wireless remote, harganya terjangkau, range-nya di 10 sampai 14 jutaan, jadi udah sangat cukup lah dipakai di mobil ini dengan kekuatan 2 kali lipat bobot mobil, udah sangat cukup. Terus lampunya gila. Lampunya ini Baha Design LP9, jadi yang yellow, yang amber. Lampu ini lumesnya tinggi banget. Dan dia punya dua mode, jadi mode float sama mode sport. Kalau kita nyalain lampu, kita ada saklarnya, kita pasti saklar itu float. Jadi dia nyebar kuning. Jadi kalau dipakai di kabut yang tipis-tipis kabutnya, yang kita harus nyala terus mobilnya, misal naik gunung gitu, kita papasan dengan mobil lain nggak ada masalah karena yang dinyalain yang floatnya. Tapi begitu kita di tol atau kita di tempat yang memang sepi, kabutnya tebel banget, spotnya dinyalain. Ini terang banget, terang pol. Jadi punya dua fitur itu dan gagah banget gitu loh. Lampu ini langsung laki-laki. Ini sama anak-anak motor juga sering pasang yang LP6 kalau anak-anak motor pasang. Nah, ini yang LP9. Ini lampu terbaik lah, lampu kuning terbaik. Selain ini ada Pia, Amber, ada Vision X, tapi yang paling gede lumensnya atau yang paling terang di antara semua lampu kuning, lampu kabut itu adalah LP9. Ya. Dan ini lumayan relatif mahal banget untuk sebuah lampu, tapi memang harga yang kita beli itu sebanding dengan kualitas yang kita dapat. Gitu. Oke, Ranger ini tidak macam-macam modifikasinya. Sebenarnya masih tambah snorkel, cuman snorkelnya belum datang ke Indonesia karena si ARB itu lagi bikin snorkel baru dengan kepala model baru, itu akan dirilis sebentar lagi, jadi kita nunggu itu supaya dapat feel yang enak gitu lah, di mobilnya. Jadi simple, enak, nyaman, proper, keren, tapi karena masih anak muda jadi mobil kerjanya tetap harus keren.